Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, saudaraku, para pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah. Syukur yang banyak, kali hari ini kita masih diberikan nikmat Allah yang luar biasa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang minasyakirin, pandai mensyukurinya. Tak lupa sholawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada kutubuah kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, para pengikut, dan kita semua semoga selalu dapat syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini banyak orang yang sering mengambil jalan pintas, bunuh diri, terjun ke sungai, kemudian dia berdiri di jalan agar ditabrak oleh mobil atau kereta api dan sebagainya, atau menenggak minuman obat serangga dan sebagainya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang seperti itu di akhir-akhir ini. Apa sebabnya, saudaraku? Di antara alasan adalah karena lemahnya iman. Karena orang ini tidak dekat sama Allah. Karena orang ini tidak selalu ingat kepada Allah. Padahal kehidupan yang cuma sebentar, kenapa kita harus mati bunuh diri? Kenapa kita harus mengambil jalan pintas? Dan sebetulnya itu tidak akan menjadikan selesai masalah, tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah. Jadi mengatasi masalah tapi muncul masalah, bukan mengatasi masalah di atas masalah, tidak. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, solusi yang terbaik adalah ingat perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah ingat kepada Allah di waktu pagi dan sore, siang dan malam, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ingat pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kalau kamu banyak zikir, hati akan tenang. Dalam menghadapi problem apapun juga, kita tetap enjoy and slow life, santai. Orang Jawa bilang kabeh disetel kendu. Pasti saudaraku, selagi kita mau ikhtiar, mau berdoa, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya untuk kita semuanya. Saudaraku, kehidupan manusia itu pasti punya masalah, pasti menghadapi masalah, dan kadang masalah satu selesai, muncul masalah yang lain. Jangan berputus asa, karena putus asa bukan pendidikan dalam Islam. Selagi kita mau ikhtiar, mau usaha, Allah akan berikan jalan keluarnya. Mungkin karena kita tidak mau bekerja, akhirnya Allah tidak menurunkan rezeki.
karena kita malas, ya Allah tidak akan berikan jalan keluarnya. Bagi orang-orang yang tidak dekat sama Allah, bagi orang-orang yang tidak pernah zikir sama Allah, akhirnya pikirannya buntu. Dan dia sering segera mengambil jalan pintas. Itu bukan solusi, tapi justru akan menimbulkan masalah yang besar, yang kita akan menyesal selama-lamanya ketika kita sudah di alam kubur dan di alam akhirat. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, jadi dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah, kita akan menyadari bahwa hidup ini yang ngatur Allah. Dan perlu kita sadari bahwa Allah memberikan kepada kita itu sesuatu pasti yang terbaik. Dan Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu pada kita, kita tidak mampu membawa amanah itu. Pasti mampu. Selagi manusia mau berusaha dan tidak mudah putus asa. Bunuh diri, mengambil jalan pintas, bukan solusinya. Solusi yang terbaik, setiap malam kita matur sama Allah dengan tahajud, dengan hajat, dengan istikharah, dengan sholat duha di pagi hari, dengan baca Quran, dengan tadarus, dengan minta petunjuk nasihat dari para kiai, para ulama, para ustaz, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Maka untuk itu saudaraku, marilah kita berbanyak ingat kita pada Allah dengan zikrullah. Pagi, siang, sore, malam, dan Allah akan jamin tatmainul qulub, hati kita akan tenang ketika kita banyak ingat sama Allah. Susah, bahagia, yang ngatur Allah. Kaya, miskin, yang ngatur Allah. Jikalau kita banyak dikirnya, pasti kita akan bisa mensyukuri nikmat itu. Dan ketika sedang dikurangi nikmat atau hilang nikmatnya, kita bisa menerima dengan kesabaran. Kunci tidak mudah putus asa, tidak mudah bunuh diri, tidak mudah mengambil jalan pintas adalah zikir. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang benar dan lurus selamat dunia dan akhirat. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.